Kejadian tak mengenakan dialami oleh Dikta Wicaksono belum lama ini. Mantan pacar NC Storia itu diduga mengalami pelecehan usai manggung di sebuah acara. Sebuah video memperlihatkan momen Dikta mengalami pelecehan usai manggung itu viral di media sosial. Video tersebut lantas diunggah ulang oleh sebuah akun gosip di Instagram. Pada keterangan unggahan video tersebut diduga bagian kemaluan Dikta Wicaksono ada yang meremas. Diduga ada yang meremas. Babang Dikta after show, bunyi keterangan pada video tersebut. Pada video itu terlihat Dikta yang berjalan seperti menahan kesakitan. Jalannya sempoyongan dan nampak tangannya berpegang pada seseorang yang di depannya. Namun tiba-tiba Dikta jongkok dan nampak tangan kanannya berpegang ke sebuah meja sementara tangan kirinya memegang bagian yang diduga kemaluannya. Tak berselang lama Dikta berdiri dan kembali berjalan menuju pintu keluar dengan pengawalan dari pihak keamanan. Banyak netizen yang penasaran apa yang terjadi pada Dikta dalam video tersebut hingga membuatnya menahan kesakitan. Tak sedikit yang berkomentar di kolom unggahan Instagramnya menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. "Kenapa bang?" tanya seorang netizen. "Bang aman kan?" tanya netizen lain. Sejauh ini belum ada klarifikasi dari pihak Dikta sendiri terkait insiden itu, apakah benar mantan vokalis Yovi and the Nuno itu mengalami pelecehan atau bukan. Kenapa bilang